Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Samsi Channel. Pada kesempatan kali ini kita kembali sharing pekerjaan di Erkam ya, bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran Bintek Erkam, EDM Erkam, Kementerian Agama. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk menambahkan rekening pada aplikasi Erkam ya, karena tiap tahun rekening ternyata harus diinput di aplikasi ya, rekening yang digunakan untuk pencairan dana pos ya, untuk madrasah ya. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, namun yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya juga, like jempolnya ditekan, silahkan komentar Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau konfirmasi, kita sharing dan bagikan ke rekan-rekan kita sekalian jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Langsung saja untuk setting rekening yang dipakai di Erkam sebagai untuk pencairannya adalah kita masuk di akun, baik itu kepala bisa, staf atau bendahara juga bisa ya, kita bisa masuk di salah satu akun tersebut. Langsung saja dari portalnya erkam.kemenag.go.id kita login menggunakan username dan password, baik itu kamat atau staf boleh. Untuk menambahkan rekening, kita langsung di pengaturan ya Bapak Ibu. Di sini ada menu pengaturan, submenunya rekening bank. Di sini bisa langsung, ini untuk tahun 2021 sudah ada, 2022 yang belum ada, maka setiap awal tahun kita harus menambahkan. Caranya langsung saja nama banknya ditulis ya Bapak Ibu sekalian, kemudian cabangnya, nomor rekeningnya, nama di rekening, di rekening diberi keterangan, setelah itu klik simpan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk input rekeningnya. Seperti itu caranya. Di sini juga bisa ada aksi, bisa kita edit ya, bisa kita edit lagi ataupun kita hapus jika ingin diganti ya Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan sharing terkait bagaimana untuk pengaturan akun ya, baik itu staf maupun madrasah, nanti di video selanjutnya saja. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Namun jangan lupa yang belum subscribe channel saya, yang belum tekan tombol loncengnya, yang subscribe-nya masih merah, yang belum jempol silahkan dijempol Bapak Ibu, dan bagikan ke rekan-rekan kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.